Persatuan Bola Sepak China, CFA, mengumumkan senarai 24 pemain yang dipanggil menyertai skuad China bagi menghadapi perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Malaysia dan Syria. Mereka telah pun mengadakan kem latihan pusat sejak 2 September lalu dan bakal menguji kekuatan Harimau Malaya pada 9 September ini di Stadium Phoenix Hill, Chengdu. China yang kini dibimbing oleh jurulatih dari Serbia, Aleksandar Jankovic turut menyenaraikan 3 pemain naturalisasi iaitu Li Ke, Jiang Guangtai dan Ai Kesen. Li Ke atau nama sebenarnya Nico Yanaris merupakan pemain kelahiran England dan pernah menyertai kelab EPL Arsenal pada musim 2011 hingga 2014. Beliau dinaturalisasikan ketika menyertai Beijing Guoan pada musim 2019. Manakala Jiang Guangtai atau nama sebenarnya Tyus Browning turut dilahirkan di England dan pernah beraksi dengan beberapa kelab EPL seperti Everton, Wigan Athletic serta Sunderland sebelum membuat keputusan berhijrah ke China menyertai Guangzhou Evergrande. Manakala Ekerson atau nama sebenarnya Elkerson Cardoso satu-satunya pemain kelahiran Brazil yang dipanggil menyertai skuad kebangsaan China bagi memperkuat jentera serangan. Selain itu, mereka juga turut diperkuatkan oleh bekas bintang Espanyol, Ulei yang menjaringkan 3 gol ketika aksi persahabatan antarabangsa pada bulan Jun. Beberapa pemain tempatan mereka turut mempunyai pengalaman beraksi di Eropah seperti Su Xin, Atletico Madrid, Wang Shangyuan, Club Brugge dan Lin Liangming, Almeria. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.